Nasi pencipta lagu Bento, Nanil Yakin, cukup ironis. Di masa tuanya, ia hidup pas-pasan berteman kursi roda. Tidak seperti kata-kata dalam lagunya, Nanil tidak tinggal di real estate, melainkan di rumah sederhana di Bilangan Bintaro. Di rumah itu, ia hidup bersama sang istri, Winnie Widowati, dan anak mereka, Rasta. Kalau ngomong kabarnya, seperti biasa, baik-baik aja lah. Ya 7 bulan yang lalu di Surabaya ya. Di sini. Oh, di sini. Diangkut mobil. Sudah. Enggak apa-apa lah, ya. Cuman aku masih belum berani jalan. Terlalu ini juga. Senang mandi. Suka makan. Suka minum yang teh yang di ya. Botol-botol tuh ya. Nah itu hobi sehari bisa berkali-kali dia belinya. Nah, malas jalan.